ini adalah apresiasi untuk orang-orang yang sudah bekerja keras mengurusi jutaan rakyat Indonesia. Dan peraturan ini pun berlaku untuk seluruh wakil menteri, termasuk wakil menteri yang menjabat pada kabinet sebelumnya. Besar uang pengabdiannya pun yang diterima itu berbeda-beda sesuai lama masa jabatannya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.